Halo Hoister, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel film terlengkap dan terupdate di Indonesia, apalagi kalau bukan Hoister Will. Nah, di episode kali ini gue bakal unboxing 2 set vlog buat kalian. Kita lihat apa aja sih vlog yang bakal gue unboxing hari ini. Jangan kemana-mana, jangan lupa di subscribe dulu. Karena subscribe itu penting banget supaya gue dan tim Hoister jadi semakin semangat untuk unboxing tiap hari. Ini dia, ini adalah Hoister MR902. Wah, kokoh ya. Ini ada repeat-repeatnya di sini tuh seakan-akan bahwa ini kokoh banget. Udah gitu dia modelnya model pala concave ke dalam. Udah gitu di sini tuh ada apa namanya groove-groove warna silvernya juga. Udah gitu dognya pun dia maju gitu ya. Jadi seakan-akan kayak kalau teman-teman mau bergaya model-model gym atau sejenis-sejenisnya ya bagus nih pakai ini nih. MR902 ini dia punya spesifikasi di antara ring 15 dengan lebarnya 7 dengan PCD 5x114 dan ET-nya itu adalah 25. Nah, velg ini cocok banget dipakai nih untuk di mobil-mobil kayak gini nih. Ini sama ini. Tambah lagi. Ini juga bisa. Ini dan ini. Oke, menurut teman-teman kalau ini cocoknya dipakai di mobil yang mana? Komen di bawah ya. Nah, sekarang gue akan unboxing film yang kedua. Tapi sebelum itu, coba deh kalian buka nih Instagramnya ini nih. Hoister Merch ada di sini. Bajunya keren-keren banget. Contohnya ada yang gue pakai sekarang ini. Wih, bagus gak? Bagus dong pastinya. Kalian langsung aja follow dan kalian lihat. Silahkan kalian pilih. Di situ ada kaos, ada hoodie, ada topi, dan lain-lain. Oke, kita langsung aja unboxing. Ini dia, Hoister Pick. Hoister Pick ini dia memiliki spesifikasi ring 15, lebarnya 8, 5x114. ET-nya ini adalah 15. Nah, selain di ring 15, dia juga ada di ring 16-nya juga. Jadi ada pilihan ring 15 atau ring 16. Kalau menurut gue ini modelnya bagus banget sih, dia concave ke dalam, dognya juga udah khas banget. Di sini ada groove-groove-nya, detail-detailnya itu benar-benar mantep banget, bagus banget. Tapi ini cuma ada di warna hitam doang sih. Mungkin kalau ada warna silvernya mungkin menarik ya. Oke, menurut kalian ini bisa dipakai di mobil apa? Karena kalau menurut gue ini bisa dipakai di sini sama di sini. Nah, di sini juga sama ini. Nah itu dia dua velg yang sudah kita unboxing hari ini. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Nah, kalian boleh dong komen di bawah kira-kira velg-velg yang kita unboxing hari ini cocoknya dipakai di mobil apa sih. Oke? Dan jangan lupa subscribe. Kenapa? Karena biar semangat nih gue sama tim Hoister buat unboxing velg terus. Oke, segitu dulu. Gue Aldi Rais undur diri. Hoister Will, wear style, fit your needs.